Lek gak ono gak iso. Bedaku ya gak ngono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya sekarang berada di depan rumah para keluarga, lagi mau mantau perkembangan pemasangan keramik di teras rumah para keluarga. Nah, ini untuk teras yang depan itu pemasangan keramiknya sudah selesai, teman-teman. Ini sudah dinat langsung. Tapi ini habis dinat langsung dibersihin dan langsung jadi, teman-teman. Untuk pinggirannya bahwa itu nanti akan diplester. Nah, ini sudah finishing untuk pemasangan keramik di teras yang di depan. Kalau di teras yang di belakang itu masih proses pemasangan keramik. Nah, ini di sini ada Pak Rede juga lagi merekam. Ini cepat sekali, teman-teman. Kemarin itu siang baru masang keramiknya, sekarang sudah, kemarin langsung selesai dan sekarang ini tinggal ngenat saja, teman-teman. Oh iya, teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang para prayoga. Terima kasih. Nah, ini di sini ada Mas Kecing atau Parde lagi mencoba motornya Pak Joko. Ini motor moginya, ini Mas Kecing mau nyoba motor moginya Pak Joko atau ayah para prayoga. Ini lucu sekali, teman-teman. Ini Pak Rede atau Mas Kecing ternyata tidak bisa starter moge. Nah, ini mungkin dia biasa pakai matic, ini pakai motor moge. Mas Kecing atau Pak Rede ini tidak bisa starter atau ngidupin motornya, teman-teman. Dikarenakan ini motornya persnelengnya nggak netral, teman-teman. Dia masuk ke gigi berapa tadi itu harus dinetralin dulu baru nanti kau bisa dihidupin atau di starter. Lek akeh. Iya. Iya. Nah, ini Pak Rete atau Mas Kecing mau ngadakan lomba lato-lato kepada anak-anak yang berada di daerah rumah Parel Prayoga. Nah, barusan anaknya Mas Kaos itu ngajak nanyain Mas Kecing gimana mau jadi ngadain lomba lato-lato. Ini Mas Kecingnya bilangnya ya jadi, nanti Parel Prayoga katanya kalau jadi ada pesertanya, para prayoga akan ikut lomba lato-lato yang diadakan sama Pak Rede atau Mas Kecing, teman-teman. Soalnya itu apa?
Lek gak ono gak iso. Bedaku ya gak ngono, masuk siji ora kena di situ. Nah, ini Pak tukangnya sebelum istirahat dia menyelesaikan nat keramiknya, teman-teman, biar nanti pas Pak tukangnya istirahat itu terasnya sudah bisa ditempatin atau didudukin para anak-anak bermain di sini, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.